Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama Tia dari Provinsi Sumatera Selatan. Tolong. Mohon maaf, Tia kesini gak sendirian. Tunggu sebentar ya. Sari Mika, Kia, latihan kita ngapain lagi sih kesini? Mika, kita masuk final, Mika. Iya, kita masuk final. Alhamdulillah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan. Bisa jadi juara dan Mika bisa beli baju baru. Mika bosan pakai baju ini terus. Mika mau lihat ya, Sari. Teman-teman, hari ini Kia mau bercerita. Kia bisa bercerita karena Kia rajin membaca. Mika juga. Kalau gitu, Mika suka baca buku apa? Buku apa? Buku sila? Bukan. Buku bahasa Inggris? Bukan. Buku putri? Bukan. Buku dongeng? Bukan, Kia. Buku komik? No. Iya deh. Apa sih Mika? Gak jelas ah. Kok Mika malah ketawa? Kia, Mika suka baca buku tabungan. Ya elah Mika, kalau buku tabungan Kia juga sering baca. Tapi setelah menabung sama aja Kia. Kia, sebenarnya Mika lebih suka nyanyi. Kalau begitu, kita nyanyi sebentar yuk. Ayo, 1, 2, 3. Ayo teman-teman kita membaca. Ayo teman-teman kita rajin membaca. Ayo teman-teman kita membaca. Agar kita semua bisa lihat dunia. Cerita, Mika duduk di sana ya. Iya Kia, tapi Mika mau nanya dulu. Mika mau nanya apa? Kia ngapain sih bawa-bawa tongkat? Kayak mau mancing. Itu dia Mika. Hari ini Kia akan bercerita mancing opungan. Iya ya Kia. Iya. Ya udah Kia, sukses ya. Salam kenangan cilik Indonesia. Assalamualaikum. Teman-teman, sama seperti yang tadi Kia bilang, hari ini Kia akan bercerita mancing opungan. Cerita ini Kia ambil dari kumpulan cerita rakyat Sumatera Selatan.
yang ditulis oleh Samsudin SS dan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Teman-teman dan dewan juri, ikuti kisahnya ya. Di daerah Oku, Sumatera Selatan, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Ukulan. Desa ini terkenal karena kesuburannya dan dipimpin oleh seorang raja yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, sang raja merasa sangat bahagia karena ia akan menikahkan putri tunggalnya. Raja pun meminta seorang pembala untuk menyiarkan berita bahagia ini ke seluruh penjuru negeri. Hulu Balang mengendarai kudanya untuk menyiarkan berita ini. Hiya, hiya. Sebentar lagi akan menikah, tapi sayang sekali yang diundang hanya kawan-kawan serta kerabat kerajaan. Rakyat cukup tahu. Sekian, terima kasih. Seluruh rakyat sangat gembira sekaligus kecewa karena mereka sudah dipastikan tidak bisa menyaksikan sang putri. Pesta pernikahan akan diadakan di balai desa. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Pesta pernikahan diadakan dengan sangat meriah. Di tengah kemeriahan datanglah seorang kakek tua yang terlihat sangat lusuh menghampiri salah satu tamu undangan. Teman, jangankan makanan, kakek tua malah terusir dari pesta pernikahan. Tapi ia terus berjalan mendatangi seluruh rumah yang ada di kampung Ukulan. Berjalan hingga sampai di gubuk terakhir yang ada di kampung Ukulan. Gubuk-gubuk ini adalah harapan terakhirku. Apakah ada orang di dalam? Aku mau makan. Mendengar suara kakek tua, pemilik gubuk kerajaan pun keluar menghampiri kakek tua. Kek, ayo kek masuk makan seadanya ya kek. Ini makanlah, mudah-mudahan
kakek. Kakek tua makan dengan sangat lahap. Begitu ia kenyang, kakek tua pun berpesan kepada pemilik rumah. Kalian bersiap-siaplah untuk meninggalkan tubuh ini. Aku mohon, ikutilah perkataanku. Setelah itu, kakek tua bergegas untuk kembali ke balai desa. Begitu tiba di balai desa, kalian semua teman-teman, kakek tua malah dilempari dengan sisa-sisa makanan dan batu-batu yang ada di sekitar sana. Karena kesakitan, kakek tua pun berlari untuk menaiki pohon nyir. Tapi sebelum dia menaiki pohon nyir, kakek tua sempat menancapkan sebatang lidi ke dalam tanah. Kutancapkan lidi ini. Kakek tua menaiki pohon nyir. Sementara kerabat kerajaan masih terlihat sangat sibuk mencabut lidi yang sempat kakek tua itu tancapkan. Kalian ini lidi sendiri saja susah. Lihatlah aku yang paling kuat dan berotot di desa. Lidi kecil ini saja gampang. Tangan satu saja ya. Sebentar. Teman-teman, ini berat sekali loh. Kak Gundur yang gendeng aja gak bisa nyambut diri ini. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa mencabut diri tersebut. Kemudian muncullah seorang anak kecil. Kalian semua tidak ada yang bisa mencabut, ya? Kesian, badannya ada yang gede, tapi nyabut lidi kecil ini nggak bisa. Minggir, biar aku yang mencabutnya. Cabut gak ya? Kecil dari lubang bekas lidi tersebut. Tapi teman-teman, kegembiraan itu hilang dan tergantikan dengan teriakan ketakutan.
salju itu semakin membesar dan menenggelamkan desa ukuran, sehingga desa ukuran itu berubah menjadi danau ukuran. Tetapi teman-teman, cerita ini belum selesai. Beberapa tahun kemudian, datanglah seorang pemuda yang memancing di danau ukuran menggunakan perahunya. Nenek moyangku orang laut, gemar menari luas samudra menerjang ombak. Dia tak takut menempuh badai, sudah biasa. Aku akan memancing di sini. Selamat siang. Siang, Kak. Hai, Mika. Ayo, Kak. Oke. Salah nih, harusnya tanya ke Kak Kia. Iya, ya. Oke. Kita mau tanya. Oke, Kak Kia. Iya, Kak. Oke, gimana? Lumayan banyak sekali ya yang mesti dilakukan. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Ya. Tarik nafas dulu. Oke. Ya. Kita lebih tepuk tangan untuk Kak Kia ya. Oke, ini gimana ceritanya? Bisa ada ide, ada Mika dan Kia. Jadi kan sebelumnya aku kan nonton-nonton pemenang-pemenang lomba bercerita tahun-tahun yang lalu. Terus tuh aku terinspirasi karena memang belum ada yang membawa boneka
akhirnya agar lebih menarik, aku membawa Mika. Iya. Oke, kalau ke sekolah Mika juga dibawa. Kadang-kadang. Kia yang jawab. Iya. Oh gitu Kak Kia, juga ikut ke sekolah. Ah gitu, jadi guru sama Pak Guru udah kenal? Iya, udah banyak kenal guru-guru. Ngetop dong ya? Iya, ya artis. Oke. Nah, dari pengalaman Kia sendiri, Kia paling senang kegiatan apa? Atau hobinya apa? Hobi Kia menyanyi, berenang, nonton bioskop, bercerita, dan kesenian lainnya, Kak. Oke, jadi banyak ya? Iya. Terus yang membuat Kak Kia ikut lomba bercerita, itu apa alasannya? Awalnya sebenarnya saya bukan dari lomba bercerita, saya berawal dari lomba berpuisi yang saya mulai sejak kelas 3. Tapi dari awal, Kia memang sudah tertarik dengan bercerita, Kak. Sampai akhirnya Kia coba-coba untuk ikut lomba bercerita tingkat kota. Alhamdulillah menang, dan akhirnya lanjut ke nasional. Oke, tetap jadi duta cerita ya. Iya. Oke, dan semangat. Nah, kira-kira nih ya, kalau misalnya Mika diajak ke perpustakaan buat bercerita, kira-kira gimana ya sambutan dari teman-teman yang lain? Nggak tahu, Mika pokoknya mau ngerusuh aja. Mika, sorry. Oke, nah kalau buat Kia sendiri nih, buku yang paling Kia suka buku apa? Buku yang paling Kia suka dan paling sering Kia baca itu komik, Girls Encyclopedia, dan buku dongeng, banyak Kak. Nah dengan banyak baca buku, tentunya kita banyak terbantu ya, iya, untuk pemahaman sangat kita. Terbantu, betul. Oke, satu lagi pertanyaannya gitu ya. Tokoh idola Kak Kia siapa? Dalam cerita ini ya Kak? Enggak, dalam kehidupan. Seorang ibu. Ibu? Oke. Boleh tahu yang paling Kak Kia suka dari ibu Kak Kia? Terutama untuk mama, karena mama itu memang tidak pernah menyerah untuk melatih Kia dan juga guru-guru. Terima kasih for all support. Okay. Ya baik saya, jadi dari mama Kia belajar tentang kerja keras, kesabaran, dan pasti nanti Kia juga bisa menerapkan nilai yang baik dalam kehidupan Kia ya. Iya. Oke baik Kia, terima kasih. Terima kasih Kak. Selalu juga untuk Mika. Oke, tepuk tangan untuk Kia. Yeay.